saya punya kenangan dengan sekolah ini, dengan kelas ini. Di sini saya menimba ilmu secara tatap muka, berinteraksi langsung dengan guru. Sekarang, sekian tahun setelah saya tamat dari SMP ini, segalanya berubah. Pandemi COVID-19 mengubah metode pembelajaran. Sekolah dari rumah atau sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan hampir di seluruh penjuru negeri. Karena hal baru bukan hal gampang bagi guru, pelajar, hingga orang tua untuk beradaptasi. Apalagi jika harus berhadapan dengan keterbatasan atau minimnya infrastruktur pendukung seperti internet. Ibu Guru Wasriah, dia sudah 14 tahunan menjadi guru honorer. Tugasnya di Sekolah Dasar Negeri 163, Desa Ernau, Kabupaten Rejang Lebong. Desa ini berjarak 117 km dari kota Bengkulu. Kepada saya, Ibu Guru Wasriah menceritakan masalah yang menyangkut proses belajar mengajar di masa pandemi. IT kami sangat kurang, Bu. Yang pertama, terus yang kedua masalah VIP. Kita nggak ada VIP, namanya kita di kebun. Jadi orang tua dari murid-murid sedikit sekali yang punya HP yang namanya HP Android. Jadi kami merasa sangat-sangat terbebani dengan adanya online atau pembelajaran jarak jauh. Wasriah tak punya pilihan lain. Ia dan guru lain di SD Negeri 163 memutuskan mendatangi rumah-rumah muridnya saat pemerintah mengeluarkan kebijakan sekolah dari rumah Maret lalu. Kami melakukan metode dari rumah ke rumah atau door to door. Kita mendatangi siswa satu persatu, saya kasih tugas di mana anak-anak itu bisa belajar, bagaimana anak-anak itu bisa mengerti, dan bagaimana anak-anak itu ilmunya masih bisa disalurkan. Terus untuk pembelajaran kita pakai kadang-kadang di sekitar lingkungan rumah itu sendiri, misalkan menyebutkan suatu tanaman, karena kita berada di lingkungan rumah, mereka bisa keluar, Mbak, bisa, ini Bu, ini namanya ini, jadi kita langsung berinteraksi dengan alam. Assalamualaikum. Ibu Guru Wasriah mendatangi rumah muridnya 3 kali dalam sepekan. Sangat jauh, tapi masih bisa dijangkau. Tahan, saya jalan kaki, kadang ada yang sejam perjalanan kami dari rumah sampai ke tempat siswa yang akan saya tuju. Ada juga yang setengah jam, ada yang satu kelompok itu hanya 7 orang, terus hanya 5 orang. Kadangan bahkan cuma ada 2 orang, Mbak, dalam satu kelompok itu karena saking jauhnya dengan yang lain. Ibu, periksa dulu tugas. Perjuangan yang dilakukan Bu Guru Wasriah dan rekannya sudah pasti butuh tenaga ekstra. Pengeluarannya per bulan pun bertambah. Padahal gajinya sebagai guru honorer tidak berubah, yaitu Rp500.000, sama seperti sebelum pandemi. Gaji segitu tidak sampai 1/5 dari upah minimum Provinsi Bengkulu yang mencapai Rp2.2 juta. Alhamdulillah, saya dengan ikhlas, dengan senang hati, saya mengajar mereka, tidak ada kendala, tidak ada hambatan, walaupun ya pengeluaran tadi lebih selama ini. Aisyah ini merupakan salah satu murid Wasriah. Aisyah sesekali datang ke sekolah untuk mengambil tugas. Setelahnya, tugas itu diperiksa oleh Bu Guru Wasriah di rumahnya. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memang sempat memperbolehkan sekolah tatap muka saat daerahnya berstatus zona kuning. Namun, mulai pekan kedua September, kebijakan itu dicabut karena penyebaran COVID-19 naik, sehingga statusnya menjadi zona oranye. Kalau di rumah belajarnya nulis terus, tugas setiap hari sampai selesai. 1 hari 1 tugas. Di tengah keterbatasan, orang tua murid berupaya membantu tugas guru. Saya juga senang
bisa apa melaksanakan tugasnya ke dari rumah ke rumah. Sekalipun Bu Sri itu berjalan, saya juga terima kasih kepada Bu Guru yang ada di Desa Air Mas. Selanjutnya, mari kita ke Pulau Madura. Ada Pak Guru Afan Faturahman di sana. Ia guru di SD Negeri Batu Putih Laok 3, Kelurahan Batu Putih Laok, Kecamatan Batu Putih, Sumenep. Sebuah kabupaten yang terletak di pojok timur Pulau Madura. Untuk melaksanakan pembelajaran secara daring itu tidak memungkinkan karena memang rata-rata siswanya tidak memiliki fasilitas, tidak punya smartphone, tidak punya laptop. Akhirnya sayalah yang harus mengalah, saya mulai berkeliling. Tapi saya pamit waktu itu ke kepala sekolah. Saya menyampaikan bahwa saya akan berkeliling ke siswa satu persatu untuk memberikan pembelajaran. Jumlah murid di SD Negeri Batu Putih Laok 3 hanya 19 orang, sementara jumlah gurunya 7 orang. Afan harus mengatur waktu agar bisa mengunjungi murid-muridnya di rumah secara merata. Memang di sekolah saya kan kekurangan tenaga pengajar juga. Pada saat saya berkeliling, saya tidak hanya mendatangi siswa saya yang kelas 6 saja, tetapi semua siswa, jadi harus digilir. Paling tidak mereka itu ketemu dengan saya 3 kali dalam seminggu. Perjuangan guru seperti Afan di daerah terpencil tidaklah gampang. Di masa pandemi seperti orang kebanyakan, Afan mestinya membatasi aktivitas di luar rumah. Tapi dia tidak punya banyak pilihan. Apa ya, dukanya kadang ketika panas gitu ya. Ketika panas saya di jalan, kemudian akses jalannya juga rusak gitu. Saya juga pernah terjatuh, Mbak. Jadi dari motor itu karena waktu itu baru saja usai hujan. Terus memang jalan benar-benar becek. Ini adalah bagian dari kewajiban yang harus saya tunaikan. Ini juga merupakan panggilan hati saya untuk tetap menemani anak-anak belajar. Apa jadinya mereka kalau dibiarkan tidak belajar? Kan mereka nanti akan jadi generasi yang akan memimpin masa depan bangsa kita. Guru-guru itu dituntut untuk kreatif, sekreatif mungkin. Apa yang bisa dilakukan secara maksimal untuk tetap memberikan pembelajaran pada anak-anak? Untuk penilaian tidak lagi menggunakan penilaian-penilaian biaya yang bersifat kuantitatif. Jadi penilaian-penilaian analisis kualitatif itu yang diberikan ke anak-anak. Setelah ini rekan saya Amelia Lubis akan bercerita tentang upaya guru di Sumbawa Nusa Tenggara Barat yang memanfaatkan HT sebagai media pembelajaran jarak jauh. Laptop dan smartphone kini menjadi kebutuhan primer saat ada tuntutan belajar dengan metode jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Tapi, dua piranti teknologi itu tidak selalu dimiliki guru, murid, atau orang tua murid. Lebih masalah jika jaringan internet tidak menjangkau seluruh daerah di tanah air. Contohnya di Dusun Puni, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Di sana, guru berinisiatif memanfaatkan handy talkie atau HT untuk mendukung proses belajar mengajar jarak jauh. Desa Punik, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Letaknya sekitar 38 km dari kota Sumbawa Besar. Di sini, Ibu Guru Hafsah mengabdi sebagai pendidik. Di masa pandemi ini, ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa desa tempatnya mengajar masuk area blank spot alias belum tersentuh sinyal internet. Menurut Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, ada 45 desa lainnya di provinsi itu yang masuk kategori blank spot. Untuk dapat sinyal internet, Bu Hafsah harus naik bukit. Jaraknya 5 menitan dari rumah tinggalnya. Itu pun sedikit pancaran sinyal dari desa tetangga yang memang sudah terjangkau internet. Karena hanya dapat bocoran sinyal, jangan harap koneksinya stabil. Sinyal internet di atas bukit tempatnya. Itu juga sinyal itu berasal dari kecamatan lain. Di sekolah juga ada sih, tapi di atas jendela gitu kita taruh HP kita itu.
PJJ tanpa jangkauan internet mengharuskan Bu Hafsah kreatif. Kita itu kesusahan dalam mengajar anak-anak. Disuruh nonton TV juga kan waktu itu listriknya itu dari jam 6 sore sampai jam 11 malam doang. Jadi disuruh nonton TV saluran TPR itu enggak bisa. Kita jadi apa keliling siswa yang keliling atau guru yang keliling gitu. Nganter-nganter, ngasih-ngasih tugas gitu. Monitor kelas 5. Namun ternyata metode pembelajaran dengan cara kunjungan ke rumah murid tidak maksimal. Alhasil, kepala sekolah tempat Bu Hafsah mengabdi mencari cara lain. Kan masih ada dua kejiran kan? Coba kita dikerjakan coba. Julian, kamu. Di sini kan satu, sinyal nggak ada. Tidak semua siswa mempunyai Android. Nah, hanya kadang ada juga orang tua itu yang nggak punya HP sama sekali di kampung saya. Nah, jadi satu-satunya solusi kata Pak Kepala Sekolah, kita menggunakan HP ini. Untuk menunjang PJJ, guru dan orang tua murid akhirnya sepakat membeli handy talkie seharga Rp200.000 per orang. HT ini lumayan efektif karena sanggup menjangkau daerah dalam radius 2 kilometeran. Ya, waktu Pak Kepala Sekolah nyuruhan itu rekomendasi itu pas panen-panen kemiri soalnya. Pas ada uang gitu, pas orang-orang itu pergi ambil-ambil kemiri, pas ada apa, madu juga gitu Mbak. Karena hanya mengandalkan suara, bagaimana Hafsah memantau keaktifan muridnya saat belajar? Trik saya itu saya selalu memanggil, selalu memanggil mereka gitu. Pokoknya tetap ada komunikasi. Walaupun mereka itu lagi ngerjakan tugas untuk pelajaran matematika, biasanya tidak mengerti. Gimana ya menurut saya sih lebih baik itu tetap muka. Situasi tidak biasa tadi mulai berubah sejak 1 Oktober lalu. Para murid Bu Hafsah sekarang sudah bisa belajar di sekolah karena Desa Punik telah berstatus zona hijau COVID-19. Tapi waktu belajarnya masih dibatasi. Sekitar 2 jaman lah paling lama di sekolahan itu. Terus siswa itu lanjut belajar di rumah sampai jam 12. Jadi kita tetap kontrol pakai radio HT itu dari sekolah. Melakukan pembakaran hutan. Apa jawaban, Aidit? Para penerbang liar maupun oknum masyarakat, Ibu. Nah, itu contohnya ya. Jangan asep-asep terus jawabannya, kan ada. Belajar dengan memanfaatkan HT, bagaimana murid Bu Hafsah beradaptasi? Saya merasa senang karena kita tetap bisa belajar serta berkomunikasi dengan teman-teman. Dalam menyerap materi seperti matematika, kadang-kadang saya merasa kesulitan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan subsidi kuota internet untuk mendukung PJJ. Tapi Hafsah mengaku tidak menerima bantuan ini. Kalaupun menerimanya, Hafsah juga tak bisa menggunakannya karena tidak ada sinyal di wilayahnya. Berada di pojok negeri, guru seperti Hafsah mesti pintar beradaptasi. Terlebih, menyangkut PJJ, Hafsah tidak mendapat sosialisasi bagaimana menerapkannya dari lembaga terkait di pemerintah provinsi dan pusat. Dari Pulau Sumbawa, mari kita ke Pulau Jawa. Saya mengontak Ibu Guru Asih Winarti, seorang guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Kebumen, Jawa Tengah. Berbeda dengan kondisi di Desa Punik, jaringan internet di Kebumen sudah oke punya. Kebanyakan sebagian besar ingin menggunakan WA chat WhatsApp itu ya, dengan menggunakan chat ya. Kemudian kita penjelasannya kita berikan dengan video. Ya kadang-kadang di saat yang sama ya kita harus menyiapkan berbagai versi, misalnya PDF versionnya kami buat, kami share. Kemudian kita juga membuat PowerPoint-nya begitu ya. Tapi asik juga karena ini tantangan tersendiri bagi guru, karena ini jadi ada semacam apa ya, pengalaman baru. Berbeda dengan Hafsah, Asih mendapat bantuan kuota untuk menunjang PJJ. Pada September lalu, Asih mendapat subsidi kuota sebesar 42 GB dari Kemendikbud. Sekolah juga memberikan bantuan kuota 20 GB per bulan.
Tapi kuota sebanyak itu ternyata tidak cukup. Kuota itu pasti tidak mungkin kita hanya mengandalkan yang dari pemerintah atau dari sekolah. Kita pasti ya dari rumah itu pasti pakai wifi ya, harus maksimal gitu. Kemudian saya harus membeli perlengkapan yang baru, HP yang baru, kemudian ada peralatan lain ya, laptop, kemudian tripod dan sebagainya, itu semuanya pasti pribadi ya. Jam kerja kan misalnya sampai jam 14, realita ya kita sampai sore, sampai malam, kita nggak pernah menghitung, jadi ya kita ikhlaskan saja lah. Untuk memantau efektivitas belajar mengajar, ASIH membagikan angket secara berkala kepada para muridnya. Komunikasi dengan anak-anak menggunakan WA juga, jadi tanya-jawab juga menggunakan WA. Setelah saya menggunakan metode yang terakhir itu, lumayan. Jadi anak-anak yang ikut ya, kalau misalnya dari 32 itu sekitar 25. Jika sistem pembelajaran jarak jauh yang minim fasilitas dipaksakan terus berjalan, apa dampaknya terhadap kualitas pendidikan di negeri ini? Benarkah bakal terjadi lost generation seperti yang dicemaskan PGRI? Di segmen selanjutnya, rekan saya Siti Nurjanah akan bertemu dengan Ketua PGRI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembelajaran jarak jauh atau belajar daring menerbitkan kebingungan kepada stakeholder pendidikan. Bukan hanya pelajar dan orang tua mereka, tapi juga guru yang menjadi tulang punggung pendidikan nasional. Seperti apa sih problem aktual yang dialami para guru di lapangan? Saya akan mengajak pemirsa menemui Ketua Umum PGRI, Profesor Unifa Rosidi. Unifa Rosidi adalah orang nomor satu di PGRI, atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Anggotanya jutaan orang. Sejak pembelajaran jarak jauh menggantikan metode tatap muka, segepok masalah menyeruak. Ya, kita Indonesia sebagai negara besar gitu, tidak boleh berlama-lama stuck di keadaan ini. Jadi kita harus segera bisa mengambil langkah-langkah. Barangkali kurikulumnya disederhanakan. Ya, bahan ajarnya disediakan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi, bukan kondisi normal. PGRI mengeluhkan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kurang adaptif merespon pandemi COVID-19. Gurunya dilatih secara besar-besaran menggunakan device yang tiba-tiba harus jadi seperti memindahkan dari konvensional ke sini, padahal bukan begitu. Bahan ajarnya dilaksanakan secara manual buat mereka yang tidak bisa pakai jaringan, ya kan sekarang bisa pakai flash disk, segera dikirim ke daerah-daerah. PGRI tidak tinggal diam. Mereka mengaku aktif membekali para guru di negeri kita agar tidak gagap merespon masalah di lapangan. Nah, masalahnya adalah kelihatannya ini pengambil kebijakan bingung gagap mana dulu yang mau diambil. Ini tentang leadership. Ini tentang bagaimana mengelola. Tetapi kita harus men-setup apa yang disebut dengan standar minimum sehingga semuanya bisa bergerak bersama untuk membantu anak-anak kita. Saya menceritakan temuan tim INDEP tentang minimnya fasilitas penunjang PJJ di sejumlah daerah kepada Prof. Unifa. Apa dampaknya jika negeri kita terkungkung pandemi dan terpaksa menerapkan PJJ bagi kualitas pendidikan? Jangan sampai ada lost generation, generasi pandemi. Ya. Karena itu kita harus segera mengambil langkah-langkah. Langkah-langkahnya juga nggak usah ribut-ribut, nggak usah ganti kurikulum, nggak usah menghapus ini. Yang smooth aja, daerah ini bisanya seperti ini, ayo kita kerjakan. Ini loh bahan ajarnya yang sudah disiapkan, dicek tiap waktu kemampuan gurunya, betul nggak proses itu terjadi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengakui, PJJ yang dijalankan dalam kondisi tidak ideal bakal berdampak buruk bagi mental anak didik.
kondisi yang memaksa kita untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh untuk memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan hak pendidikan di masa pandemi meskipun tidak ideal. Dan yang kedua adalah prioritas kita adalah kesehatan dan keselamatan anak-anak, siswa, kemudian ibu bapak guru, artinya warga satuan pendidikan dan masyarakat secara umum. Jadi tidak ada satu negara pun yang siap, sehingga yang kita lakukan adalah mitigasi, melakukan penyesuaian-penyesuaian. Pembelajaran jarak jauh menciptakan juga suatu tantangan bagi anak-anak. Secara tersendiri anak-anak mengalami kebosanan, gitu ya, kejenuhan belajar. Tentu ini tidak baik juga untuk psikologis anak-anak. Meski begitu, Evi mengklaim anak didik yang didukung fasilitas memadai dan proses belajar yang benar dapat sukses menjalani PJJ. Memang, apa sih tolok ukur keberhasilan PJJ? Tidak berfokus pada pelaksanaan kurikulum, tapi pembelajaran bermakna, artinya menyesuaikan dengan sarana dan tantangan di masing-masing kondisi orang tua, siswa, dan guru. Hasil belajar peserta didik selama belajar dari rumah lebih mengutamakan umpan balik yang sifatnya kualitatif. Lantas, apa yang dilakukan Kemendikbud agar PJJ dapat berjalan sesuai harapan? Kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan tiga opsi. Pertama, tentu satuan pendidikan dapat tetap mengacu pada kurikulum nasional. Kemudian kedua, dapat menggunakan kurikulum darurat yang sudah kami sederhanakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang ketiga, pilihannya adalah melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Jadi pelaksanaan kurikulum pada kondisi darurat ini bertujuan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Masih banyak PR yang harus segera diselesaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar pembelajaran jarak jauh berjalan sesuai harapan. Dan itu tidak selesai dengan membagikan kuota internet. Sambil menata kurikulum yang adaptif dengan situasi pandemi, ide-ide kreatif seperti dilakukan guru di Rejang Lebong, Sumenep, hingga Sumbawa ini merupakan inspirasi yang layak untuk dicontoh.